Pemberian penghargaan pertama untuk kategori Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pendukung Program KUR tahun 2021. Pemenang penghargaan KUR tahun 2021 kepada pemerintah provinsi adalah, sudah bisa ditebak ya. Pemerintah Provinsi tahun 2021, terbaik 3. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terbaik 2. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terbaik 1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selamat kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah. Ya, saya menyampaikan terima kasih dari Kemenko Perekonomian sudah memberikan kepercayaan dan penghargaan kepada Jawa Tengah sebagai pengelola KUR terbaik. Di belakangnya banyak cerita sebenarnya. Peran penyalur dari perbankan, ya, bimbingan dari pemerintah pusat, dari pelaku usaha yang memang ketika kita lakukan intermediasi, dari kawan-kawan dinas, dari koperasi, ya, mereka yang bergerak di pertanian, di UMKM, itu sangat-sangat antusias. Maka bertemulah seluruh kepentingan di titik itu. Dan memang saya menyampaikan terima kasih pada kawan-kawan yang di lapangan yang eager-nya bagus. Setelah dihajar COVID, sebenarnya KUR ini menjadi satu peluru, ya, peluru yang menjadi energi besar untuk kebangkitan ekonomi. Maka, loh, ini sudah ada KUR, bunganya sangat rendah, tanpa jaminan, kita lakukan pembinaan. Sebenarnya kalau tidak mau kan sayang. Maka alhamdulillah yang di Jawa Tengah, usaha kecil, menengah, terus yang kecil terutama, mikro, terus kemudian sektor-sektor pertanian, perikanan, mereka cukup antusias. Mungkin banyak peran yang ditorehkan oleh kawan-kawan di sana sehingga Jawa Tengah bisa menjadi yang terbaik. Ya, makasihlah kawan-kawan sangat serius memanfaatkan KUR ini. Harapannya Pak, ke depan Pak? Ke depan terus ya, harapan kita kan ini mau ditambah lagi. Maka kalau kita bicara skillnya ada, kalau kemudian pendampingan kita siap melakukan, maka akses modal KUR ini yang bisa dipakai. Maka kalau kemudian kita bicara pasca pandemi, bagaimana ekonomi recovery bisa bangkit, pakailah KUR ini. Salah satunya, karena yang salah yang lain sebenarnya banyak lagi gitu ya. Tapi KUR ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa kekuatannya untuk mendorong usaha bangkit lagi. Dan perintah Pak Presiden, manfaatkan. Dan banyak skim-skim yang lain gitu.